sampai kalau disuruh batal ya. Cuma kan ini enggak rugi. Kamu mau? Kamu mau? Huh? Mau? Yuk. Ayo, ibu ngajak doang. Terus nggak ada yang ini, nggak ada yang touchscreen. Kita cari tempat lain. Saya beli itu dulu deh. Dua Vita. Dua Vita dan teman-temannya. Mana jeans aja? Kalau lagi udah punya. Jeans aja. Jeans yang gini. Mana? Hah? Ini? Mana? Jadi lepas. Cukup nggak nih? Pasti Pak panjangnya. Hah? Pas panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Angels. Sekarang sudah H-2. Aduh, hitung mundur nih, hitung mundur. Terbesar sama Kik, kita belum beli. Sama tiba-tiba microwave bunda juga rusak, jadi kita juga belum beli. Nah, satu lagi, karena kemarin tuh Mbak Momo nggak ikut kita ke salon, jadi hari ini Mbak Momo dibawa ayahnya mau ke salon, ketemu sama kita di salon. Tapi salonnya beda, karena kan kalau di IC kan ajanya nggak boleh masuk. Jadi nanti Mbak Momo akan sama ayah ketemu kita di sini. Oke, ikutin terus ya sahabat Angels, kita mau ke pasar dulu. Ini bunda paling suka kalau ke pasar. Tadinya saya mau ngajak Mas Tri, tapi kayaknya kita langsung aja, Matt ya. Nggak ada Tri-nya. Yang ada tutupnya ada nggak? Yang kayak gini nih. Tapi ada tutupnya nggak? Salah. Ini paling gede atau ada lagi yang standar? Yang lebih gede lagi. Ada yang nyonya. Mendingan tak lebih deh daripada kurang, bingung repotin. Nih. Ini kan buat apa nih? Met, ini nggak usah kan? Nggak usah buat uang, buat ini. Ini buat apa bunda? Nanti kita ada itu bagi sebelum lebaran, karena besok udah gak mungkin, karena dia udah pulang kampung juga. Terus besok kita rencananya mau ke makam, jadi yang buat itu makam kita mau bagi. Bingkisan juga, kotak, box. Nah hari ini buat yang bawa keliling rumah. Sekitar 100 orangan ya mungkin ya, 100 orang lebih lah. Nasinya udah ada buat mereka buka, nanti start itu jam 4. Jam 4 habis asar. Nanti kita mau kasih box, terus kita mau kasih buat kita juga ada nasi sama ada kuenya. Jadi tadi udah pusing gue. Kalau ada golden man sama ya, wow. Hah? Sebatang. Berapa? 6.500. Oh, 6.500. Hah? Yang ini sama kan? Sama. 8.000. Ya, enggak. Hah? Enggak. Sama. Banyak. Mah jarang-jarang yang ini bagus yang ini. Oh, begitu. Ya udah ini. Iya dong. Saya kan pilih deh. Ambil pilih dulu, ayo. Dua berapa? Ini berapa nih? Ini udah berapa tuh, Men? Lalu, jangan itu. Lagi sabar. Karena mereka terlalu lama memilih-milih peti, kita yang bikin macet tadi.
sebelum kita lanjut, kita mau beli microwave. Microwave di rumah juga tiba-tiba juga ada gangguan teknis. Lanjut, tetap semangat. Saya lagi sambil mencari kue pastel, homemade pastel. Ukurannya nih, ukurannya kan harus masuk ke situ. Oh, tingginya berapa? Panjangnya iya. Berapa meteran ya? Coba iya. Kita tekan-tekan lagi begini. Ini oven atau microwave? Oven loh, mat bikin kue. Yang pendek atau yang ini? Coba yang ini. Itu harus tingginya 34, panjang 54. Saya janji mau beliin The Babies ada es krim. Ini apa nih? Microwave nggak jadi bunda. Microwave nggak ada yang ini, nggak ada yang touch screen. Oh, kita cari tempat lain. Saya beli itu dulu deh. Gua Vita dan teman-temannya kayaknya sudah sini. Dah. Yuk. Dah. Enak kita tambah satu lagi. Gak ada Matt ya? Ini tuh gak enak banget. Oh, buka kok. Ya. Enggak loh, yang banyak itu kan. Enggak, yang ada. Ini sama ini bedanya apa? Ini lebih kecil apa? Isinya kayaknya yang lebih terus apa tadi yang kurangnya di situ nggak ada kayaknya cappuccino aja deh sama ini Mat. Ya iyalah dia tuh bukan flamingo ini 4 6 berapa baru 4 ya 7 sama teh putih kan ada teh putih yang white sugar yang bagus. Dibayarin Mbak Meta, Bu. Iya. Berapa sih? 2756. Hitung tapi lupa nanti berapa. 3 4 Habis semuanya habis. 5 Enggak seru ya. Lihat kalau Bunda belanja nih. Nah, tambah lagi. Sudah. Kalau ada dus aja, Mas. Ini dipotong, ini bisa jadi berapa potong sih, Mas? Bisa 10 lebih? 12. Ada lagi? Udah. Dibayarin Mbak Meta lagi, Bu. Iya, Mas. Siapa tuh aja menjadi bukti kan bahwa dia tuh emang baik sekali. Bener gak kok ya? Iya. Sampai kalau disuruh batal ya. Cuma makan ini dong. Enggak, lagi. Batal tuh, maciak, nasi padang. Sabu mau? Jadi lucu. Mau? Yuk. Iya. Ayo, itu ngajak doang. Ukurannya mau lah. Ukuran di mana? Hai, umurnya berapa cantik?
Ini segini. Umurnya 3 tahun. 3 tahun. Di sini paling kecilnya 6 tahun. Oh, ya udah enggak ada. Di pinggir sana. Ya udah. Makasih. Iya. Bawahnya apa? Mau jeans atau legging juga ada. Hah? Mau jeans atau legging, Pak? Tergantung pemakaiannya apa? Legging sih. Mana? Legging. Ya. Ya. Tapi bukan mati. Kita mau rok ini. Hah? Mau ini atau ini? Yang ini. Ya udah. Jeans aja. Kalau lagi udah punya. Jeans aja. Jeans yang gini mah, Pak. Mana? Hah? Ini. Mana? Jadi lepas. Mana? Pasti, Pak, panjangnya. Hah? Pas panjang. Ambil aja. Oh, langsung gunting aja. Nah. Pagi udah. Bentar ya. Gunting dulu, Pak. Ya, coba ya. Buatan boleh tidak? Ya, saya dulu ya. Tunggu, tunggu. Ya, tunggu, tunggu, tunggu. Lepasnya, tunggu. Nih, yang bajunya pun juga mau. Yang ini bisa? Mau dilepas ini? Penting ya? Bentar, Pak. Apa? Suka ya? Ada itunya ya? Tuh sempit ya, oh perlu ini sih, habis makan ya. Coba lihat. Cukup ya? Ada ini kan pendek banget. Hah? Itu 34. Ini 34? Iya. Yang 45 ada gak? 45 ada. Nah, lihat. Bajunya? Bajunya? Kegedean ya? Ngerepet-ngerepetin? Iya, harusnya 34, Pak. Tuh, makanya yang tadi, bener tadi. Tuh, gunting dulu ya, langsung pakai kan. Makanya bajunya dikeluarin aja. Kira-kira ada yang enggak? Ya udah. Suka enggak? Saya suka enggak? Ya udah, pakai sepatu. Nih. Ya, Pak. Ya, ada lagi, Pak. Sudah. Butterfly. Good. Bisa terbang? Oh, ini aja. Ada. Mungkin aja. Udah. Mbak bisa diangetin ya? Bisa, boleh? Semuanya.
Momo nggak jadi cukur, Bunda? Mbak Momo tadi sama ayahnya dia nggak mau, sama Bunda mau, tapi perlu. Kita lihat besok Bunda masih bisa ya. Aku lagi di palasin, Teh. Tangannya gimana, tangannya? Tangannya gimana? Ada rabbit. Ada tiga rabbitnya? Ada duck. Ada bear. Bear mana? Ini bear lo. Ini bear bukan? Daniel sudah selesai keseharian Bunda detik-detik menjelang lebaran. Ini juga masih ragu 21 atau 22, 21 atau 22 dari tadi juga bingung sendiri ayah. Jangan lupa sahabat Daniel like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya di channel kita. Makin masih banyak hebohan menjelang lebaran.